Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Anda kembali di Sama Pagi Indonesia, pemirsa. Indeks harga saham gabungan ditutup menguat 0,66% di level 7.262 pada perdagangan kemarin. Lantas bagaimana pergerakan IHSG di pagi ini? Kita bergabung bersama rekan Mercy Wijaya langsung dari Bursa Efek Indonesia. Mercy, selamat pagi. Bagaimana pergerakan IHSG pagi ini? Marvin dan pemirsa, pagi hari ini indeks harga saham gabungan bergerak menguat, didukung oleh penguatan saham-saham sektor transportasi, mengingat ada optimisme mudik lebaran ini, mobilitas masyarakat akan semakin tinggi dan akan menguntungkan bagi sektor transportasi. Namun kita akan lihat secara real time pergerakan indeks saat ini. Penguatannya terbatas, Marvin, hanya 0,09% di level 7.267, mengingat hari ini merupakan hari terakhir perdagangan sebelum long weekend di pekan ini. Nah, biasanya investor akan melakukan aksi profit taking ini dalam situasi sebelum long weekend. Dan yang menarik hari ini, Marvin dan pemirsa, indeks harga saham gabungan ini bergerak menguat karena investor domestik yang lebih banyak membeli, sementara investor asing lebih banyak menjual, terutama di pasar negosiasi dan pasar tunai. Pergerakan indeks hari ini diprediksi akan cenderung menguat meskipun penguatannya terbatas antara 7.133 sampai 7.307. Penguatan juga terjadi pada indeks utama di kawasan Asia. Yang menguat paling signifikan pagi hari ini adalah indeks Nikkei Jepang sampai 1%. Indeks Hang Seng Hong Kong menguat 0,48% pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Indeks Rotem Singapura juga naik 0,39%. Ada sentimen positif dari Tiongkok karena ada harapan bahwa Bank Sentral Tiongkok akan menurunkan rasio pencadangan di bank atau Reserve Requirement Ratio sehingga penyaluran kreditnya akan lebih signifikan dan memberikan stimulus ekonomi bagi ekonomi Tiongkok yang saat ini sedang terpuruk juga karena menghadapi gelombang baru COVID-19. Nah, kita juga akan pantau bagaimana pergerakan indeks utama kawasan Amerika Serikat yang bergerak menguat kemarin. Indeks Dow Jones dan juga S&P 500 naik signifikan 1%, sementara Nasdaq Composite juga menguat sampai 2%. Nah, kalau kita lihat perdagangan kemarin malam di Amerika Serikat, ini terjadi rebound sehingga penguatannya mencapai 1-2% setelah sebelumnya sempat melemah. Ini pergerakan indeks utama di kawasan Amerika Serikat karena ada data inflasi bulan Maret 2022 yang signifikan mencapai 8,5% secara tahunan atau inflasi tertinggi di Amerika Serikat semenjak tahun 1981. Inflasi yang tinggi juga terjadi di kawasan Eropa, terutama di Inggris. Pada bulan Maret, inflasi di Inggris mencapai 7% atau level tertingginya selama 30 tahun terakhir akibat kenaikan harga makan dan juga harga energi di Inggris. Sehingga membuat indeks Eropa ini penguatannya tidak signifikan dan ada juga yang bergerak melemah. Indeks di London Inggris FTSE 100 naik 0,05%, sementara indeks di Jerman the DAX turun 0,34%. Hari ini Marvin dan pemirsa, investor akan tunggu bagaimana hasil rapat Dewan Gubernur Bank Sentral Eropa yang akan diumumkan sore sampai malam nanti. Sementara untuk pergerakan indeks, prediksi juga masih akan menguat terbatas pada perdagangan hari ini dengan adanya resiko profit taking. Marvin. Mercy, kemudian bagaimana pantauan Anda terkait dengan nilai tukar rupiah dan juga harga komoditas pagi ini? Pergerakan nilai tukar rupiah menguat tipis terhadap dolar Amerika Serikat, terjadi penguatan 0,02% di level 14.360 rupiah per dolar. Kami juga memantau dolar indeks atau dolar Amerika Serikat terhadap mayoritas mata uang utama dunia bergerak melemah. Terjadi pelemahan 0,17% dan dolar Amerika Serikat ini mulai meninggalkan level tertingginya selama 2 tahun terakhir dan bergerak melemah. Hari ini pelaku pasar masih menunggu bagaimana kebijakan dari European Central Bank atau Bank Sentral Eropa mengenai kebijakan suku bunganya. Banyak yang memprediksi suku bunga acuan masih akan ditahan rendah di kisaran 0%, namun kebijakan dari Bank Sentral Eropa ke depannya akan lebih agresif untuk bisa mengimbangi kebijakan dari suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat yang diprediksi akan naik sampai 50 basis poin di bulan Mei 2022. Kita juga akan pantau bagaimana pergerakan harga komoditas emas di dalam negeri dan luar negeri hari ini. Di luar negeri, harga emas turun 0,24% seharga 1.980 dolar per troy ounce. Sementara harga emas antam dalam negeri naik 0,4% dan saat ini dijual seharga Rp1.006.000 per gramnya. Sementara kalau kita pantau pergerakan harga minyak global, harga minyak hari ini cenderung turun
karena cadangan minyak di Amerika Serikat yang naik signifikan di pekan ini mencapai 9 juta barel di pekan ini. Dan kalau kita pantau juga, produksi minyak di Amerika Serikat terus bertambah dari tadinya 11 juta barel per hari naik menjadi 12 juta barel per hari. Nah, kenaikan supply ini membuat harga minyak turun, yang mana WTI pagi hari ini melemah 0,7% dan harga minyak Brent melemah 0,29%. Sementara di sisi demand, Marvin dan pemirsa, ini juga terjadi penurunan, yang mana impor Tiongkok turun sampai 14% untuk minyak dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, OPEC juga memangkas proyeksi permintaan minyak tahun 2022 dari tadinya ada tambahan 4,1 juta barel per hari, kini turun menjadi tambahannya hanya 3,6 juta barel per hari. OPEC mengatakan yang menyebabkan permintaan minyak turun adalah karena adanya perang Rusia-Ukraina dan juga ada kenaikan kasus COVID-19 di Tiongkok yang juga mengurangi permintaan terhadap minyak global. Nah, kira-kira seperti itu, Marvin, yang mewarnai pergerakan pasar hari ini, sentimen mengenai IHSG, nilai tukar rupiah, dan juga pergerakan harga komoditas. Demikian yang dapat saya laporkan dari Studio Bursa Efek Indonesia, kembali ke studio. Kita akan nantikan pantauan sepanjang hari ini. Terima kasih, Mercy Wijaya, untuk informasi Anda.